pagi Rehan, Wondo, Sabuci, Zain, Razikup, Renko, Argan, Adityar. Rehan, halo, Aris, halo. Gimana Aris, YouTube mau udah bikin konten belum lu? Tiap hari dong, bikin konten. Udah mau jadi VTuber lu ya? Ya kan donatur enggak? Enggak. Apa itu gede? Waduh, celo. Dehia bagus enggak? Tanya celo coba. Depan Steam bisa senang kami saja kok. Kenapa nggak tiap hari? Hei kak, apa kabar lu kak? Mana aja jir? Masih di Malaysia atau di Indo lu sekarang? Halo Frandrik. Pengacara gue kok, maksudnya? Kita pengacara. Pengangguran banyak acara bangke. Tiap hari lah anjir streaming. Anjir. Pengangguran banyak acara. Promosiin lah channel lu biar orang tahu. Malu-malu aja lu. Ada meteor bang. Ya, meteor maksudnya. Rencana mau ke US, ngapain anjir? Kok jadi ke US dari Malaysia lu ngapain? Gak balik Indo dulu, apa udah? Halo Agung. Mendehnya masuk limited jadi standar? Enggak, kayaknya enggak deh, enggak jadi standar deh kayaknya. Soalnya tetek nari juga enggak kan? Udah balik ujung-ujungnya jadi pengacara kayak Aris. Hey, welcome kak, thank you. Tahu dodol buat apa? Buat Aino. Dia tau di look. Kenapa sih kasih pertanyaan jebakan mulu dari kemarin? Jawabannya adalah Dehia lah, jelas lah. Kira ada stiker scan lo tuh. Kalau yang mana ya masuk universal nggak? Iya universal. Trainnya IM betul. Betul sekali. Pengen weapon day-nya malah dapat Staff of Dodol. Siang KVX, halo apa kabar? Info gua nanti diventer weapon berapa pull? 65 plus. Itu pada helm tuh boleh cari lain dulu. Lucu aja dulu.
Ya, dari kelas aku dapat berapa buat sekarang? Gak tahu ya berapa ya? 20 ya? Nyoba gacha weapon banner dapat weapon maharaja buat siapa? Ya buat saya dong. Buat siapa? Antrian 95. Pengen cek cerita ya, tapi masih belasan. Ada harapan gacha Miss Peter gak? Buat Ayaka boleh. Kalau nggak ada Ayaka nggak usah. Aku juga dapat pengaruh dodol dari weapon banner. Yang pengennya apa? Eh, kok ekstranya nggak ada? Kamu pengennya ngincer apa, Zain? Itu masih nggak stream nggak sih, Zain? Udah jarang ya? Ya, gue tetap Burgeon jadinya. Claymore lah. Jaling bisa semua power arm. Nggak juga. Dragon Spine Spear gak bisa. Takut dapat staffnya gak bisa dipakein ke Xiao. Emang gak bisa, Dodol gak bisa dipakein ke Xiao memang. Jangling paling, kalau gak Hu Tao. Pokoknya stream gacha mau bikin konten. Lebih sering bikin konten viral, run spiral aja. Oh, tapi tiap hari masih, tau gak? Jarang-jarang. Lagi mau nyuruhin marketnya, oh Sir Eola tahu gue yang bikin ini kan, spiral abis itu kan, full floor kan, full floor run kan. Waduh Rodol, senjata apa? Senjata Saino. Masih diusahain seminggu dua kali, tiap hari lah, emang gak bisa tiap hari. Lagi David. Dan sekitar 8. Cek di antriannya kan ada tulisannya. Tanggal berapa, tanggal berapa. Lagi cal-cal. Saino, Naida, Yelan, atau lagi bagusnya siapa? Healer, atau lagi. Healer atau shielder. Siang, Joski. Halo, Joski. Viewer baru nih. Pagi Piero Aninje, halo. Wah, nggak streaming nih, Bapak. Bapak Aninje, halo.
buku nomor 54. Gede apanya ya, damage-nya gede. Razor Hyperbeam butuh IR berapa? 130-140 lah. Malam aja kok siang mitang meeting. Maksudnya mitang meeting. Review pecel setengah jadi main EM. Pecel setengah jadi maksudnya apa ya? Pisel. Anjir pecel nggak tuh anjir, anjir. CDM-nya kejar lagi sih, sama kejar C6 sih. Bunga ganti jelek. Bunganya ganti ada bunganya. Meeting cuan. Wow, meeting gelap nih. Kuto dan Raiden. Oke, okay, aman. Oke, okay, aman. Kejar C6 sama Yelan. Yee, sekalian dong. Itu statnya masih kurang tuh, Fischl. Pakai Polar 70-180 itu bisa itu. Mahara apa? Oke, Yelan aman. Loh, ini kita ternyata tembus 100% ya nih. Palanya ganti aja ini. Pakai CDM. R boleh tambahin lagi dikit. 130 ke atas. Cari aman. Fischl pakai dark artifact. Pakai 2 arc. 2 arc, 2 wanderer bisa nggak? 2 arc, arc apaan itu? ARK tuh senjata, senjata jadinya. Itu tuh apaan? Artifact apa itu ARK? Zilong bisa gitu nggak? Ganti Patena City. Anjir kayak Crimson gak tuh. Boleh. Ya R-nya kurang sih itu. Kecuali itu buat enabler doang. Kalau buat main burst DPS R-nya kurang sih. Kalau utama mending ganti kepala Shinchu atau gak usah. Jelek ini kepalanya. Gak usah ganti. Subs 50 bisa live stream YouTube gak? Subs 0 aja bisa kok. Utau Yelan gimana? Tahu paling crit rate naikin lagi. Gila masih aman. Partir di atas bisa apa enggak? Minimum CR Sino 60 kalau pakai dodol 70. Bisa, bisa. Minimum CR Sino 130. Kokomi bagusnya pakai Ocean dan Tenacity. Kalau support Tenacity, kalau DPS Kokominya Ocean. Lagunya yang mana sih? William OG bang, aku tahu kalau pakai DBR5 atau Scarlet. Kalau CV kamu jelek pakai Scarlet aja biar nggak apa, biar crit rate-nya nggak terlalu rendah. Ini Roku tryhard ya kayaknya nih. Anjir 15 tuh gue lihat. Kacau kacau kacau. Dia rekomen kurang sih. Gimana benerin Shinchu-nya kalau kayak gini? Nanti ya Ahmad Firdaus ya, nanti lagi ya. Ini nggak ada ya,
lain apa? Udah gini aja lah, biarin. Dia ganti monster belum? Belum, Sans. Kalau siapa sih? Roku. Roku Chicken. Prioritas JDM. Ntar aja gue bisa masuk sphere 12 dapet apalukan dodol. Apa taroku? Bukan anjir. Belumnya berapa tuh? 30.000 anjir. Sabaki no Ikazuchi. Maka Maratu masih jadi panggil ratu. Oh iya, memang ratu dia. Orang di spiral abis yang gak perlu ngapa-ngapain dia langsung full star kok. Bener gak? Driver yang disana paling kencang siapa? Alhaitam sama Tiknari lagi. Alhaitam sama Nahida. Emang gak ngapa-ngapain kan? Wah, kenapa sih kamu empes? Gak perlu gacha juga udah full star ya spiral. Iya, terlalu bagus emang. Anjir si Well mampes, kenapa itu? Doyan anjir si Well. Musim hujan di Indo tuh sampai bulan apa sih? Bulan April ya? Lupa gua. Gimana sih ngitung ngingetnya musim hujan musim kemarau tuh gimana sih? Doyan anjir si Well. Gede gak bang apa Clarinas? Anjir dibales gak tuh? Harusnya Januari. Nah dia C2 buff crit-nya untuk Nahida doang atau ke karakter lain? Ke karakter lain yang main apa ya? Hyper Bloom transformatif lah ya, transformatif reaction lah pokoknya. Buffnya itu tapi crit rate-nya cuma 20% ya, gak bisa dinaikin. April sampai September kemarau, berarti bener dong, sampai April dong. Oh, hujan-hujan mulu, akhir-akhir ini hujan terus, Jer. Ngeri juga kamu, Well. Dibalas lagi, ntar lihat saat MACD-nya ya. Yeah. Sama bulan yang belakang ada burn-nya. Lo April nggak ada burn-nya. Jer. Kamu konsentrasi tentang kehidupan nyata, gak boleh. Tapi sekarang bumi udah gak stabil. Kamu waktu gue yang main bocor gara-gara hujan deras. Nah itu ada yang kurang kenceng, kurang kenceng apa? Ada yang merembes itu berarti itu atapnya. Oktober, April hujan. Musim hujan harusnya stabil sampai Maret. Harusnya sampai akhir Maret. Siapa yang udah lihat para resetan di Brazil tuh besok harinya langsung banjir longsor. Apa? Para resetan apaan? Alhaitam di party Nilo mending dibuat full EM atau damage. Tergantung, Alhaitamnya nge-trigger belum nggak? Kalau nggak ya nggak usah, do damage aja. Tapi kalau nge-trigger belum ya di build AM. Kota Bogor sering hujan nggak? Lumayan akhir-akhirnya sering hujan. Jadi itu fungsi dalam tim komen sebagai apa ya? Nah iya itu Niko, sebagai apa ya? Itu. DJ 1 apa channel signature? Channel dulu. Kalau main burst DPS channel dulu.
anjir. Kasur gue gak kering-kering abis dikencingin kucing, anjir. Kasur lu dikencingin kucing dan lu tidur di sana, Zulkifar. Zulfikar. Balik namanya. Ganyu, Nahida, Zhongli, Bennett aman gak? Enggak. Susah itu, ada Kazuha kalau mau. Zhongli ganti Kazuha. Nggak tau, nyebut kawan tipot. Anjir, Zul kafir gitu. Tomate satu buat main burgen minimal R berapa? Tomate satu, 180 sampai 200. Kalau nggak C4, Toma agak susah sih main burgen. Terut R-nya. Alhaitam, Yao Yao, Singcu, Pisal bisa nggak? Bisa. Kalau bisa sih jangan pakai Pisal, Cookie pakainya. Kan Hyper belum gitu kan. Pisal mah kurang oke main Hyper belum. Build Yujin C2 worth it nggak? Worth it kalau punya Ayato mah. Kalau punya Ayato, Yoimiya worth it. Ya, cooldownnya masih lama lagi. Saya tuh boleh, mana dapat Dehya PT8. Oh gigi dong. Tutor biar glowing gimana? Pan sayur. Pengen gede deh C1. Hah, damage-nya lah. Jangan main pakai oke lah, pokoknya R-nya 220 lah, jangan 200 plus, 220 ke atas. Aduh. Arti siapa bang? Maksud? Hyper belum ini? Gitu ya iyalah. Era agak-agak seret. Pagi Bang Ocha. Bang Wawan Rasional kuat gak? Wawan Rasional. Wawan Rasional, gimana caranya Wawan Rasional? Rasional aja partinya 4 itu isinya. Wawan berlima dong. Ternyata artinya bagusan attack-attack. Oblesnya kan ditaruh di Mona. Ini dosa.
Nah, rasional kan ada Kazuha-nya kok. Itu internasional namanya. Rasional itu Raiden nasional artinya. Jempris nggak bawa healer aman kan? Itu mah tergantung dodge-mu. Bukan salah aman apa enggak, itu mah tergantung dodge-mu. Tendang sama Miss Splitter kalau nggak ada Kazuha, buat Ayaka. Miss Splitter. Nah, boleh minta review Yelan. Boleh abis ini beres ya, abis akun ini. Build Jhin gimana bang? Build Jhin tergantung partnya apa dulu. Bisa pakai 4 Fury, bisa pakai 4 Noblesse, bisa pakai Fury Gladi juga. Tergantung mainnya sama party siapa dulu. Dan arahnya mau ngapain Build Jhin-nya. Ya tadinya Ito bagus gak? Enggak, karena Ito butuhnya defend bukan attack. Attack bisa juga buat Ito, cuman maksudnya gak sebagus kamu naikin defense. Oke, welcome bocil spiral. Oke, thank you. Kalau dapat weapon yang kalau dapat weapon Claymore Dehia bisa dipakein ke siapa? Hampir semua DPS bisa di look, Eula bisa. Hampir semua bisa sih. Jadi aman-aman aja sih. Mepet banget waktunya. Daya overload nggak. Overload kurang bagus kecuali untuk lawan single boss ya. Kalau lawan musuhnya kecil-kecil gitu malah terbang-terbang nggak enak. Kurang rekomen. Kurang rekomen kalau lawan yang terbang-terbang. Eh apa yang musuhnya banyak itu kurang rekomen kalau. Universal Woko weapon Dehia. Iya. Dehia karakter masa depan. Kurang tahu dah kalau itu. Nah udah sih gitu ya. Jadi yang gacha sekarang gak nyesel amat itu. Atas ya, terus sama enggak beda jauh enggak? Kalau main splitter gitu enggak terlalu sih. Kalau bandingin sama yang lain kayak bintang 4 ya jauh bedanya. Dia bagus main Burgeon kah? Untuk sekarang main apa aja terasa nanggung sih, jadi nggak terlalu ada yang gimana banget. Jadi main apa aja bisa sebenarnya. Cookie itu kok sudah ya belum cocok sama party sekarang. Bisa jadi gitu, mudah-mudahan ya. Karena ketika orang bilang, oh ini karakter masuk standar nih, pasti jelek. Padahal dia lupa, standar juga ada Mona bro. Siang Jidan, halo. Jadi videomu pakai Nahida Kons 0 apa Kons 2? Kons 1, Kons 1. Nahidanya Kons 1. Masa depannya sebelum tutup server. Anjir. Lama dong. Loh. Nah, anjir malah dibawa ke sana enggak tuh? Kalau kasus kayak gitu aku kena komen ya, bisa aja kasusnya kayak Kuki Shinobu. Ya memang aja. Bisa juga kayak Kokomi. Akhirnya gue C2. Enggak, itu udah akun satunya Zain. Beda akun itu. Mantap. Akun utama C1. Terus Shinobi, Shingchu. Ah, Kuki Shinobi. Kuki Shinobu. Shingchu, akhirnya satu lagi cocok siapa? Yelan, bisa. Ya, Hydro lagi atau Dendro lagi boleh. Yang penting jangan... jangan dua elektro. Jangan kebanyakan menghirup kopium. Dulu aja elektro elemen kena tiri. Nah, Kokomi aja dulu nggak pakai Kokomi, sekarang pakai nggak? Pakai jir.
Dulu aja elektro, ah udah baca tadi. Berarti menurutmu Dehya cukup worth it gak pakai entitas spiral? Enggak worth it untuk entitas sekarang. Sejak Dendro menyerah pada bilang pengen Kokomi, Al-Hitam solo Dendro R berapa? 140. Tapi Kokomi dulu masih mending karena Hydro. Nah, iya. Karena dia healer pula. Ya, harus nambah apanya lagi. Gak ada, nambah kata bersyukurnya. Aku nyoba hutang punya acara 23, atas memang berat ya. Enggak, damage-mu kurang kalau itu, bukan berat. Atau kamu mainnya nggak rapi mungkin. Gila, Unforce gede banget statnya. Sino crit rate turunin dikit, 80 aja crit rate-nya. CDM-nya naikin lagi, 180. Sama naikin attack lagi kalau bisa. Titik nari Dendro atau lagi mending DMC apa Kole? Nari satu Dendro doang bisa sih sebenarnya, nggak perlu dua sih. Kalau mau ya paling healer ya Yau gitu. Waktu awal combat release gue pikir apa yang nggak guna, tapi kan AOE-nya beda sama Hydro yang lain. Nah iya benar. Diesel dan Kojo. CRCDM rapiin ya, 60-50. Crit rate naikin ke 60, Kojo. Kalau emang mau jadi DPS. Burst DPS, sorry. Bucil Toge kurang CDM nggak? Ya bisa ditingkatin lagi CDM-nya. Yelan. 3. Ya oke lah Yelannya. Incu Yelan udah bagus belum? Incu udah. Mantap Incunya. Yelan juga udah. Sama ini udah bagus juga. Kenapa reviewnya Yelan semua ya? Buset ini GG banget. GG Panji pak. Yelan lagi. Nah ini kurang nih statnya. Tuh. Ini ganti 4 emblem. Ini cari ini 4 piece. Ya. Atau kamu pakai Nobles sama... Si Dian gak? Sesat emang Dian. Males aku sama Dian. Yoimiya. Naikin ke R5 rasnya. Lihat McD dong. McD. Dengar dia minta review Yelan. Nah itu dia bingung gua. Doain aku Alejandra R5. Gua kurang satu lagi anjir. Udah R4 nih anjir. Astaga. Kurang satu lagi. Udah gak ada primo anjir. Udah top up banyak main jadi stop. Udah 3 kali anjir. Weapon Dehya buat Ito bagus gak? Biasa aja. Masih bagus Serpent harusnya. Serpent Spine. Dehya mau pakai Signature pakai Favonius bang? Pakai Signature kalau gak salah sekarang. Nah Signature Sennheit masuk Universal? Enggak. Enggak terlalu. Soalnya attack dia. Bukan crit rate crit damage. Tapi bisa sih dipakai kemana aja sebenarnya bisa-bisa aja. Misal pakai Thundering atau Aqua. Aqua deh kayaknya. Aqua lebih bagus. Taino bagusan Gilda atau Thundering? Bagusan 4 TF kalau gua. Lebih enak rotasinya. Beda Agravate pakai TF apa Emblem Gladi TF? Beda Agravate pakai TF apa Emblem? Beda Agravate kalau main burst ya 4 Emblem, main burst doang. Kalau main counter ya Gladi Thundering. Alejandra itu optimal buat pistol doang. Iya, pistol doang. 5000 dari Kevin. Apa dia? Pesan. Data Dehya cocok buat Beidou gak? Data Dehya buat Beidou bisa. Sama C4 Burgen pakai DBR enak berapa? C4 160 minimal. Kalau bisa sih 180 ya. Oke, thank you Kevin ya. Semua sih. Ya, oke lah. Sama apa lagi tadi? Yelan.
Oke. Hampir oke-oke semua sih start. Ya aman. Bagusan Signature Dehya apa WGS? Buat siapa? Secara general, gue lebih prefer senjatanya Dehya sih. Misal udah ada 4 set emblem, mending dipakein ke Singcu apa ke Yelan? Ke Yelan dulu kalau gue. Kalau ada yang mau lihat itu Dehya gue pasang kok di profile nih. Kalau ada yang mau lihat Dehya gue nih, tuh. Oh, ARS cuma segini. Kayaknya main gak segini. Kemudian dibuka artinya. Artinya apa? Ya, tergantung. Tergantung mood. Grafit. Bang, main bang. Iya, iya, iya. Ya itu tadi Singcu yang rebutan set emblem. Oh gak full AM deh ya, enggak itu lagi main hyper carry. Weapon deh ya adukan apa kok maksudnya? Adukan apa maksudnya? Channel Yalan Aqua minimal AR berapa? 180. Yalan Aqua pakai RT emblem ring 34. Aduh CR CDM nya gak disebut ya. Oh CR CDM sama yang kedua yang AR lebih banyak. Saya nggak signature sense-nya pakai apa? M. Singkui gua pakai Nobles. Singkui nggak tuh. Mau coba deh reverse melt nanti nanti. Sekarang. Utang main 2 Reso Hydro HP maksnya berapa enggak yang ada missing? Utau ya lebih dari 35 udah kebanyakan kalau Utau sih HP-nya. Ya 32, 33 udah oke lah. Bener joki pake deh ya gak ada. Oh berarti 37 kan kebanyakan ya, mending naikin M. 37 kan udah kebanyakan. Eh ya, jadi normal kan. Ya. Maria Sano skillnya sekali nge-attack gak? Lupa gua, gak ingat tapi kayaknya isi attack. Eh kayaknya M deh kayaknya. Apa M itu sebagai bonus ya? Lupa gua, baca aja di itunya, di scalingnya kan ada tulisannya. Kalau gak ada tulisan M berarti dari attack. Senjata Dehya buat, senjata Dehya buat Ewola worth it gak? Ya bisa, bisa. Kita 10 ke ruang 2 itu pakai apa bang lawannya yang lawan elektro semua. Nama monsternya apa sebutin dong. Elektro semua tuh apa aja. Saya belalang. Anjir kenapa gue jadi bilang saya belalang. Ya namanya gitu sih. Bang, deh itu bad. Damage. Iya iya Archon Geo ya. Archon Geo tapi ngebela deh ya anjir. Mana aja. Abis elektro, abis mage. Pakai cryo itu paling gampang. Ini maksud saya belalang itu monster yang kayak domain emblem. Oh ya berarti abis mage. Dehya orang tuanya meninggal. Maksudnya? Emang gitu di Archon-nya. Eh itu di mana ceritanya itu? Story-nya. Emang ada story-nya? Bukan yang enggak baru mati lagi. Hyper Bloom yang ngaruh ke crit
Sabar belum ngaruh ke damage apa aja. Maksudnya? Maksudnya ngaruh ke damage apa aja gimana maksudnya? Lancelot baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Oke, Lancelot, thank you. 492.266. Spoiler. Ah, itu spoiler. Review apa tadi? Itu spoiler, guys. Review Eula. Terpen ya? Kereta baru, wah gila, startnya mantap juga ya. 33 berarti bisa 70. Eh enggak deh, 38. Bentar. Oke, ini bagus. Masih oke sih. Oh ini mantap. Kepalanya kayak harus ganti deh kepalanya. Ya udah oke sih sebenarnya startnya. Tek udah oke. Biar CDM oke. Cukup lah udah ini mah. Cukup lah udah lah. Ganti-ganti lagi TR-nya malah kurang anjir. Nah, spoiler lah. Ye, enggak leak kali maksudnya. Kalau spoiler mah spoiler karena belum pada ini kan, belum pada ngerjain. Anjir. Wah. Kacau deh, susah. Spoiler sama leak itu beda. Leak itu sesuatu yang belum ada di ya di aplikasinya lah atau di belum di announce secara official. Itu leak namanya. Kalau spoiler itu sesuatu yang udah ada ya. Tapi orang-orang menghindarinya untuk ditonton atau melihat karena ya mereka belum tahu cerita aslinya kayak gimana gitu, tapi udah dikeburu disiarin duluan. Itu namanya spoiler. Belum triple crown. Lick itu menjilat, itu kalau pakai C. LICK, licik. Roku nggak ada proto ember ya, Roku ya? Bikin proto ember dong. Roku chicken. Boleh joki VIP nggak? Boleh, langsung aja donate. Saya 12 doang tapi ya. Otak. Kenapa TV Visual itu masih kena hit? Ulti Visual memang gak iframe, memang masih kena hit, emang. Emang begitu. Seperti Suka Common kapan lagi? Aku udah pernah. Kan Suka Common mulu buat apa anjir? Suka Common itu syaratnya agak berat ya, karena kebutuhan IR-nya harus tinggi juga itu. Dan harus C6 Visualnya, kalau enggak super-super berat. Ya ampun. Mau ngambil heal tapi nggak ada. Mio mau update anti cheat lagi. Kenapa gitu? Emang ada kasus apa? Emang masih banyak kasus hack ya? Tuh susah lagi. Aduh, hampir mati. Katanya pakai VPN ada yang ke-ban sebulan.
Kasus cheat banyak. Di mana Alif? Kasus cheat di mana? Gua enggak tahu. Yoyo Lab. Yoyo Lab. Ups, hampir nanti. Serius, masuk cheat apa sih emang? Cheatnya ngapain emang Alif? Roku Chicken baru saja mengirimkan dukungan 5000. Oke, buat tambah saatnya hancur. Loh, gak masalah. Gak masalah, yang penting bisa nge-heal. Akrepi, AKB, apaan tuh? Cheat Primo 9999. Ada yang cheat live sampai di TikTok. Chat kok, bukan hack. Oh. Cheat Spiral, cheat Explore. Terus ambil chest dideketin doang. Maksudnya ambil chest dideketin doang? Di FB lagi banyak kok yang keban gara-gara cheat spiral. Apa sih cheat spiral? Maksudnya apa sih? Cheat kok. Kenapa kamu ngomong cheatnya cheat? Jadi bingung aku. Di luar nalar game begini masih ada cheatnya. Waduh. Orang-orang yang tidak bisa main. Aneh ya tapi ya. Aku naik kecil bisa kira res 12. Kita tetap muat pihak 3. Damage biasanya tinggal diem doang dikunci di spiral. Diem doang gini. Mati langsung musuhnya, gak dibuka pintunya. Mungkin dia kan, mungkin dia kaum baru yang ingin full star kali. Enggak, Genshin itu kan gamenya kan game jangka panjang ya. Maksudnya kalau kalian main dari awal di hari ini, itu mau ngejar player yang lama pasti susah dong, bener gak? Karena terlalu jauh gitu maksudnya. Karena mau ngejarnya itu gak ada kayak speedrun gitu, gak bisa gitu. Bikin gate deh ya. Oke Ajikun, PM aja. Bikin gate deh ya, bikin aja Riz. Terima kasih. Ya, thank you juga Ajikun. Kalau mau ngejar AR 60 yang sekarang kan susah kalau kita main dari hari ini gitu. Misalnya kan hari berapa? Tanggal 2. Susah kan mau ngejar yang AR 60, bener gak? Terlalu jauh anjir. Terlalu lama. Di netku ada yang cheat explore sama spiral. Kalau cheat explore kayak mod GTA online gitu. Ya kalau GTA nge-cheat itu gue masih ngerti kalau GTA nge-cheat gitu. Iya kan? Kalau misalkan main GTA nge-cheat itu hal yang maksudnya ya emang umum gitu. Semua orang main GTA rata-rata pasti pernah nge-cheat gitu kalau main GTA. Mana sih? Gak ada permission ya. Oh iya, bentar abis ini. Emang kecing main udah keluarin quick guide emang buat deh ya? Belum kan? Mana keluar dia? Kalau nggak salah pasti saya ngeliatin bentuk tangan apa sih Tarsiti kan koleksi kalau salah. Bentuk tangan gimana maksudnya? Gak paham gua. Yang kamu maksud bertentangan tuh di titik mana coba? Sebutin coba. Dua tahun lebih susah farm segala macam. Speedrun paling mentok AR 45. Nah, Siti pakai shield weaponnya tanpa shield dapat buff. Enggak, Tenacity Siti nggak perlu pakai shield buat dapetin buffnya. Yang penting elemental skill doang. Apa yang berhubungannya? Gak paham gua maksudnya. Apa hubungannya? Emang ketika kita pakai 4 Tenacity Siti harus karakter yang nge-shield? Kan enggak. Di TikTok live terbang, cheat terbang.
Yotma itu mah shield itu mah Archaic Petra, bukan Archaic Petra sih, Archaic Petra itu jadi crystallize sih. Crystallize gak harus nge-shield, Geo bisa. Itu retracing bolite anjir. Tenacity itu gak perlu aktifin shield. Ya itu build-nya gimana, tonton dulu video gue, aku selalu link. Tenacity itu gak perlu nge-shield. Oh, akunnya dijual. Abis nge-cheat akunnya dijual. Oh, itu nyari cuan namanya anjir. Raiden dog ya. Nida juga dog. Ya, baru dapat di hari terakhir. Crit rate naik ke 60. Oke, okay, ya aman. Tahu Yelan. Aman semua. Bukan shit aja nak. Shitnya nambah tebel doang. Iya. Shitnya nambah tebel doang betul kalau 4 set. Hitam dan Azuha. Bagus kok ini air udah aman kok. Semua aman. Aman. Malah ya Saino yang baru lulus spiral. Airnya tambahin deh kalau bisa. 130. Jangan lupa Calamity bisa nggak? Bisa-bisa aja tapi better pakai yang lain gitu. Oke, tip. Parah dikacangin. Apa dikacangin? Nggak kebaca bukan dikacangin. Yoyo dan Nahida. Oke, aman. Nahida paling kasih air dikit. Udah itu aja. Ayaka kurang apa? Enggak sih, masih aman segini kok. Paling ER-nya turunin dikit aja kebanyakan sih buat Kaminoma. Naikin yang lainnya ya crit rate atau CDM lagi. Aman, Hutau. Pas guys aku ngasih lama banget, gue aja udah top up jutaan baru kekejar damage air 60 dalam 1 tahun. Gila top up jutaan. Tenno CR 70, air 130 cukup. Karena Konoha di orang manusia di Konoha ini menghalalkan segala cara untuk cuan. Joki dong. Yeay, gue udah login baru ngomong. Habis ini ya. Terlanjur udah login duluan. Habis ini. Mau sekarang? Gak apa kan habis ini kan? Habis ini akunmu selo. Ya, habis ini ya. Ngeri emang. Akun yang bekas cheat. Ganyu lebih bagus attack tinggi daripada CDM. Enggak lah. Tergantung CDM-nya berapa dulu. Ini kacangin dong. Sorry yang kebaca ketik lagi. Guide. Oh ya guide. Sorry. Lupa. Guide. Udah Riz. Lama aku udah bisa kirim stiker lo. Kamu itu aja masukin GoPay kamu aja. Kamu beli itu join masukin GoPay aku aja. Sistem PT itu dihitungnya dari terakhir dapat B5 ke halaman awal kan? Betul. Loh, layar hitam. Halo channel pakai weapon Dehia 210k. Wih, gede dong segitu. Udah bagus itu. Isoita
Ini ada Dehya tapi Bang Ajikonnya nggak mau pakai Dehya. Dianya nggak mau. Padahal pengen nyoba tapi dia nggak mau. Alhaitam, Beido, Shinobi. Shinobi siapa? Shinobu kali anjir. Ya kalau kalian mau pakai Dehya, request sama Bang Ajikunnya, di tag coba Bang Ajikunnya. Coba di tag Bangnya. Bang, pakai Dehya please gitu coba. Mana tahu di didengerin. Monaco sih Eblem, pasti FR dan pasti Eblem juga. Jangan dulu katanya. Dibilang jangan dulu. Banyak mending gacha Dehya atau Saino. Saino aja. Dehya enak main apa? Ya Burgeon sama itu doang. Hyper carry gak ada lagi, dua itu doang. Sementara yang paling itu enak itu doang. Emang gimana ya karakternya ya? 5000. Oke, Samuan. Thank you bentar ya. Koh review Alhaitam sama Hutao 826.116.098. Oke, bentar. Sini ya, di sini ya. Bagus itu deh ya kak, nggak dipakai. Wah kurang tahu nih Bang Aji nih, nggak mau dia pakai. Review Alhaitam sama Hutao. Airnya kurang. Oke. Kalau bisa cari CR, CDM, EM sih sini. Oke. Ya kepala bisa cari yang lebih bagus lagi ya. Mungkin CDM, ER gitu loh. Ada ER-nya gitu. Kalau attack sih sebenarnya gak terlalu masalah sih kalau itu. Lagi apa tadi? Hutao. Oh, Guild Dream juga. Wow, 110. Oke, ini bagus. Masih bagus juga.
M-nya berapa? 329 ya. M bisa turunin sih. Kalau gue jadi lu sih, ini bunganya gue ganti yang ada crit rate-nya 10%. M-nya gue buang aja karena 200 aja udah cukup sebenarnya. Itu 3300 itu. Gue naikin crit rate-nya lagi biar stabil sih kalau gue. Langsung bocor bedonya anjir. Baru lihat tuh tau gilet, jarang memang tau gilet itu special case doang karena mungkin ya lelah crimson ya. Ah, malas sih dapat langit di standar. Mending mana kalau channel? Apanya kalau channel? Loh. Astaga. Berapa kayak kencet satu di standar. Kira apa jadi muter-muter ngelek-ngelek gue cari. Kira apa. Thank you Ahmad, thank you. Booking lagi. Bagi Rio. Tower Smite cocok buat channeling gak? The Cats aja. Emang gak punya The Cats? The Cats aja paling oke okay itu. Paling pas itu. Kalau hold A udah di-fix ya gak bisa langsung plunge ya. Hold A apa? Maksudnya hold A. Maksudnya hold A gak bisa langsung plunge. Kayaknya di Raiden lah kebalik justru Raiden pakai Skyward Spine
Shaolin-nya the cat gitu. Kayaknya arahin ke atas maksudnya. Item hold ke tanah bisa langsung plunge. Oh, nggak tahu deh, defix apa enggak, gue nggak tahu. Biasanya juga gitu sih, kalau apa namanya skill E ke depan pun langsung ngedot, langsung ngedot, langsung plunging sih biasanya. Biasanya, tapi nggak tahu sekarang enggak kenapa. Kalau high thumb pun sama bang. Dari Homer rekomend nggak? Ya rekomend aja. Bagus kok ini hitungnya. Gayung. Ya, mantap. Gak tahu sih itu ngebug atau apa, gue gak tahu ya. Billy. Crit rate nice naikin lagi, tapi ini karena pasif harusnya udah aktif ya. Nambah harusnya ini. Nanti dari sini kan. Oke lah, aman lah. Kuto Ayaka. Kayaknya bisa kejar EDM lagi, HP-nya terlalu banyak. Ayaka kurang CDM sih. CDM-nya bisa 200 ini harusnya. Artemu berarti ada yang kurang gitu. Yae. R tambahin lagi 130. Tau. Oke, aman. Tau Nahida. Aman. Aninje, thank you 10.000-nya Aninje, thank you. TV Ayato dan Hutao. Ya. Air naikin 130 sama KT 4 HOD. Tau. Oke. Cek Ganyu dan Hutao. Gak ada Ganyunya. Tahu aman sih. Paling HP-nya naikin lagi. Thank you Selo 5.000-nya. Bang Will mending Raiden merah. Sandhe. Udah oke kok. Aman. Dia emang bisa. Emang item bisa langsung plunge ke tanah tuh bisa. Serius, emang bisa. Ohayo. Orang pada punya Homa, loh emang kamu enggak? Gue enggak punya Ananda gacha dong, Ananda. Kenapa kemarin enggak gacha? Cukup primonya. Ya kok ada kodenya? Kayak item beta asin biar dapat max plus attack. Enggak sih, kayaknya enggak perlu sampai kayak gitu. Lah kok jadi abu? Lah, Lord Drian kok abu? Jadi aku malah dikasih Homa. Pakai Chaser Attack juga dapat tuh Alha Hitam. Ya, dia pelancing attack bisa juga. Jadi maksudnya sekalian gitu. Weapon Dehya bisa buat Ito. Bisa tapi kurang ya, soalnya attack. Attack no. Review Dehya belum? Udah kemarin kan. Alhitam kalau soal Dehya itu bener pakai diput artinya.
kalau di kalau nggak ada karakter lain yang bisa pakai diput ya udah dia yang pakai diput ya gitu. Tapi kalau ada yang lain ya pakai yang di lain aja. Tapi kadang-kadang nggak mau pelajing loh, atau kenapa? Kadang apa udah dipik? Kok SOS kasih A atau jungling aja? Kalau itu kan dari EM kan, jungling lebih butuh EM so. EM itu bisa dikonvert jadi attack kan di jungling. Kurang ditahan E nya, oh gini kali. Bisa gua ke atas sih langsung. Harus agak lama ya, Anjir, anjir, amat, amat. Lah kok gak C2 yang mulinya? Nanti gak terlihat VIP ini, donatur ini. Drian, thank you udah join bocil spiral, Drian. Ini tutorial item 6 kali rensword dong. 6 kali? Gue aja gak tau bisa apa enggak 6 kali. Emang bisa 6 kali? Baru tau gue bisa 6 kali. Let me try. Bentar, bunuh ini dulu. Lupa lagi itunya. Gilanya hilang. Itu kan. Anjir lah. 6 kali. Bentar, tunggu airnya penuh dulu dah. Tuh. Bisa ya, ya, bisa 6 kali ya, ya, bisa memang. Baru sadar gue bisa. Cuman tekniknya ya bener yang kayak biasa gue pake. Cuman mungkin gue kecepetan aja gitu. Tapi kalau harus bener-bener dihitung kalau mau pakai yang 6 kali itu bener-bener harus dihitung. Kita biar rapi aja gitu. Duh. Gue malah mati anjir. Kayaknya di Asimon aja sih. Di sini nggak bisa, susah kalau gerak-gerak, diam nggak bisa diam dia. Kasih mau nanya nanti. Pusat 6. Oke,
Nah, nanti di sini aja enak. Lu gua simpan ultinya. Oke, okay, siap. Oke, okay, oke, okay, siap. Oke. Okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you Drian udah give 5 membership. Thank you, thank you. Masih banyak Drian. Telin, nggak dapat lagi. Lagunya enak kok yang ini, tapi kayaknya lebih enak lagi kalau video klipnya ikan muter. Udah ya Ahmad ya, astaga ikan terus loh. Ayo ikan muter sama keripik. Betul kok lanjut gawe. Siap siap, thank you Bang Drian. Thank you Lord. Let ayo lah. Rosaria. Ya iyalah, pantas crit terus. Bener-bener nih anak. Ya pantas crit terus. Asem, asem. Dia nge-cheat pake Rosaria ini bikin 100%. Supaya Eulanya juga nge-crit terus. Nambahnya 15 kan itu. Ini ya kan. Nambah 15 kan. Nih, 15% crit rate. Jadi 75 crit rate-nya, ya pantas crit terus. Terus tambah lagi 2 cryo. Udah anjir Hirumi, astaga. Thank you Kevin, satu membership. Lah, dapat langsung. Asem, asem. Wah, kongres akhirnya dapat. Nggak usah. Wah, nge-lag videonya Ahmad. KW anjir. Nah kan, kucingnya tidur kan. Oke,
Ada. Pun kedua. Itu tikus ya tadi? Apa sih itu? Segitu dulu, nanti barengan anjir. Mas bro itu. Mas bro tuh apa sih sebenarnya, itu meme apa sih? Capibara tuh apa? Capibara tuh nama itu hewannya. Mending ini ketimbang gergaji. Enggak ada, tetap paling legend tuh Po, tau gak Po? Po-nya Karin tuh paling legend anjir. Legenda itu. Momo Al-Haitam. Ya. Yeah. Capibara itu nama hewan. Oh, baru tahu gua anjir. Baru tahu. Mana tadi? Oh, hilang UID-nya. Dihapus ya? UID-nya kok hilang sih? Tadi di atas kayaknya ada deh. Di TO. Gak tau dihapus kayaknya tadi UID-nya. Tadi ada UID kayaknya hilang. Baru mau gue review tadi. Kalau Mika jadi support fisikal nanti bakal digantikan siapa di tim Eula? Zhongli mungkin. Kan dia bisa nge-heal juga. Kan ada tulisannya kemarin di official teaser itu. Bisa nge-heal kan. Dia nge-heal, nge-buff katanya ya. Apalagi gitu, lupa kemarin. Di live stream 3.5 kemarin ada tulisannya gitu. Tapi gue gak ingat semua apa gitu. Apalagi gitu. Airnya kurang ini, naikin lagi airnya. 140. Emang masih review loh. Tadi gue udah review belum sih? Momo hantu kuyuban. Ini review apa? Gak bilang. Heal nge-buff. Nah iya itu pokoknya kemarin ada disebut kok di live stream 3.5. Cuma kit jelasnya belum ada. Cuma intinya dia bisa nge-heal, bisa nge-buff pokoknya. Physical. Cuman sisanya gak tahu deh. Attack speed ya kalau gak salah. Kemarin ada attack speed juga kalau gak salah. Ada sebut attack speed. Berarti bisa jadi kayak Yunjin gitu. Terima kasih dulu, siap-siap. Pizza aja, selo, pizza. Wanderer dong, Wanderer. Retret naikin 60. Halo bang, kok telat gak? Iya. Tapi punya resist interupsi, itu gak tahu kalau itu. Kayaknya kurang, naikin 140. 140. Kutau Yelan. Oke, okay, aman. Bayangin Eloy SPP plus Mika ke full stack-nya gampang. Iya, yeah. Ini last call, enggak belum. Jam 12 paling gue off. Oke, okay, ada hyper belum ya. Kalau Razor bisa dipakai. Wah, Razor sekarang udah agak kurang. Yelan, gak ada Yelannya. Resist interupsi kan dari, iya dari stack Eula kan iya, ada. Anfal. Set masih ada lagi, bentar. Interupsi apaan? Interupsi tuh kayaknya enggak bisa knockback gitu loh kalau dipukul. Kayak dia super armor mungkin sebutannya gitu. Top 5 capybara Akamas bro. Nomor 1, capybara driving. Astaga. Ya udah bagus. Nomor 2, capybara pelgi. Udah bagus juga. Anjir itu apa lagi anjir. Itu apaan sih Mat? Thank you Mat. Mas Bro dan buaya.
Saya bikin kayak, ya tunggu kecing main aja kalau weapon. Tarifnya kelewat toh. Review apa? Nah, lu ada game UID di situ. Oh iya anjir ngebug lagi tulisannya. Ini kok Mas Bro review sekalian di kecing ilan kemarin. Oh, summit segini udah bagus. Ilan masih aman kok. Bagus ilan. Jalan setek aja double HP. Tiap-tiap HP hydro HP. Oh iya gak apa-apa emang. Itu gak apa-apa kok kayak gitu. Off dulu bang, siap Kevin. Banyak orderan ya. Taris, taris manis Kevin nih. Dagangannya ya sampai 50k. Banyakan sih 50k mah. Zhongli apa Yelan itu. Ya kayak Ayaka attack, Rayo attack. Betul. Bisa juga sih kayak gitu. Jualan apa Kevin? Tanya aja sama orangnya. Jualan fashion-fashion gitu loh. Shopee ya. Ya 39k bisa nggak? 39k HP masih oke loh. Aduh gak kena. Jauh-jauh ke kampus terus yang bilang hari ini perkuliahan asinkronus. Asinkronus maksudnya offline, apa online maksudnya. Maksudnya apa asinkronus? Zhongli pakai empat tipot di tim hal hitam. Oh jangan sih, jangan Zhongli. Tipot itu kan harus ngedamage kan. Kalau nggak ngedamage nggak nyala itu, jangan. Hal hitamnya. Hal hitam, Kazuha, Yae. Kenapa ada Al Haitam sama itu? Kenapa main itu mainnya gimana kayak gitu? Main spread. Kalau main spread ngapain bawa Kazuha buat apa? Kazuha kan enggak bisa nambahin damage Dendro. Bonus tuh belajar sendiri. Belajar sendiri itu otodidak tau gua. Ibu tadi skill Zhongli kan aktif. Ya iya, tapi kalau dia udah enggak ada yang nge-damage lagi selama 8 detik kan mati di putnya. Dan harus dekat-dekat pilarnya Zhongli kan. Oke, okay, perlu artinya apa? 4 gilded flower juga bisa. Full AM. Buat Ektro aja Kazuha-nya nggak perlu justru. Mending kamu pakai instructor daripada pakai Kazuha.
Kamu ganti apa gitu? Karakter lain Electro lagi terus kayak instructor. Kalau main spread sih nggak perlu bawa Nemo sih, kecuali main Agravit. Nah ini 4 Paradise, enggak anjir, ya kali. Minta saya dari Dongli, harusnya iya sih harusnya. C2 Shino atau C2 Nahida? C2 Nahida dong. Ya kali C2 Shino. Nahida dulu lah, baru Shino yang C2-in. Velo Dehya sama Shino gede mana? Masih bagus Shino sih. Shino bisa main sama Xingqiu soalnya. Dehya nggak bisa. Berat juga ini. Main baru juga rilis baterainya udah nggak betah aja bang. Siapa nggak betah? Dehya mahal nggak? Apanya mahal? Partinya? Ya lumayan kalau main hyper carry. Kayaknya semua hyper carry mahal deh partinya. Main revelation nggak? Nggak. Apa itu revelation? Aris mungkin main tuh. Gua nggak main sih. Tinggalin kalah red off. Tinggalin bentuk AM-nya berapa? 200-300 kira-kira. Kayak Dragon Raja. Waduh enggak deh, itu pay to win anjir. Kapan main Nike? Enggak, gue gak main, Aris tuh yang main. Aris main semua game, semua dia mainin ya. Hyper belum timnya Cookie Nahida. Cookie Elan Nahida Abah, Abahnya pakai arti apa? Bebas sih sebenarnya Abahnya itu cuma buat mainin resistnya doang dari shieldnya. Main Nike Kojis lagi collab sama Chainsaw Man. Ada yang mau review nggak? Kalau nggak, gue langsung lanjut lagi nih. Arif lo, Arif ya, Arif coba cek. Ntar ya gue chat si Arif dulu. Main Nike lagi dong, gue gak main dari awal anjir. Yelan dong. Oke, Yelan. Oke kok. Review 4 Charco di profil, maksimal 2 Dazu. Aku preview Shino sama Xiao aja ya. Shino kebanyakan crit rate, turunin 70, naikin CDM. Airnya udah bagus. Xiao juga sama. Ini semuanya 100% nih pasti nih. Tuh. GG. Tadi nggak muncul.
Cukup Joko. Eh ulah dong. Oke, aman. Senjata tinggal gacha ISO BP aja, Pailoto. Ya, gacha ISO BP atau gacha WGS boleh. Atau pakai senjata yang baru deh ya juga boleh. Toma aman ya. Aman R, aman M, aman. Kecing dikunci. Ganyu mending main TP apa bola langit? Bola langit, bola langit. Eh sorry, TP atau bola langit ya? Kira aku tadi. Kayaknya masih bagus TP deh kalau itu kok. Coba cek aja di kecing main, gue agak lupa urutannya. Kalau nggak salah TP lebih bagus kalau nggak salah. Nomor 1 itu polar kalau nggak salah. Ya ini kereta naikin 60 Algaza Alga Algazirabani. Tuh, sahabat namanya. Naida kurang apa? Kurang bersyukur ya. Toma perlu IR gak? Perlu kalau main Burgeon. Main biasa juga perlu sih. Ini C4 gak? Oke, IR segini. Oke, aman. Crit rate on. Dehya main Burgeon bisa. Main Burgeon bisa tapi kurang efektif aja. Bisa tapi. Gak sulit aja gitu. Worth pulling gak bang? Pulling apa? Siapa? Siapa yang worth pulling? Ini review apa kok hilang tiba-tiba? Gak ada ya? Kelebihan ya? Cari bisa 60 tapi HP jadi 26. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak masalah, gak masalah. Star Rail battle-nya lama gak? Belum main gue. Jujur aja belum sentuh gue Star Rail. Lagi kurang tahu juga. Nanti tunggu udah rilis resmi aja deh baru main. Nanti gue coba main kalau emang ternyata asik ya lanjut. Kalau enggak ya mungkin enggak. Coba dulu aja, coba-coba. Karena kalau kita belum mainin langsung, kadang kita enggak dapat experience-nya gitu maksudnya. Enggak bisa kayak liatin orang main enggak seru tuh. Kayak karena kurang lah. Kita harus coba langsung sendiri gitu. Walaupun kelihatannya kayak agak kurang gitu kan. Tapi kita harus coba langsung gitu. Coba dulu gitu. Kalau enggak nyoba langsung enggak tahu gitu. Ya nanti dicoba dulu lah, nanti dicoba main dulu. Kalau emang asik ya lanjut gitu. Ya dibikin konten nanti kalau asik ya. Tapi lihat dulu, enggak janji gua. Gua juga pengen nyoba juga. Iya, coba-coba aja ntar. Ntar lebih nunggu ini ya Riz ya, ZZZ ya. Lebih nunggu ZZZ sih daripada itu. Ya telat kamu Akbar. Masukin playlist sebagai game Eternal Oasis dong. Apa itu Eternal Oasis? Copyright gak? Gak suka game turn-based. Nah kalau ZZZ kayaknya serena Wuthering Wave. Dikabarkan isunya rilisnya tahun ini gak sih, Wuthering Wave? Habis ini gue yang...
Kazuha kapan rerun ya? Kurang tahu ya. Kemarin rakit PC. Iya, maksudnya terakhir yang rakit PC itu. Maksudnya terakhir keluar kan? Terakhir keluar rumah ya itu. Kemarin yang waktu rakit PC itu. Bukan kemarin sih, bukan kemarin. Beberapa bulan yang lalu, kayaknya udah sebulan deh kayaknya. Kayaknya ya, sebulan yang lalu kayaknya udah deh. Itu kirim PC sih kalau gue Eternal Oasis. Eternal Oasis. Ini ngantuk gak sih lagunya? Bentar, yaudah gue masukin bentar. Dari mana sih ini? Paimon Secret. Ini mau dimasukin? Serius? Skill-skillnya yang jadi pedang itu ngedamage kehitung normal attack gak? Jadi pedang mah enggak ya, skill E dong. Oh ini lagunya, hah? Turul. Oh ini. Jangan deh. Ini banget anjir lagunya, sunyi banget. Sunyi banget gak sih lagunya? Anjir, mati langsung. Sunyi banget gak sih? Ini lagu yang lain kalau mau. Selama gak copyright gue masukin gitu. Yang penting jangan copyright aja. Aku request kickback Eurobeat. Apa itu? Tapi lagunya temanya kalau bisa yang beatnya agak cepat gitu. Maksudnya yang kayak, tapi temanya Jepang kalau bisa lagunya. Ya biar matching aja gitu. Genshin kan ya maksudnya Jepangan juga kan gitu loh. Biar masuk aja gitu lagu sama ininya, sama apa namanya, atmosfer gamenya gitu. Lagu Port Ormos apa itu? Itu aerobik cepat temponya. Ya cepatnya kayak gimana dulu, tapi itu kan bukan lagu Jepang kan? Gak dapet vibes-nya anjir kalau lagunya lagu bule gitu kan, lagu barat gitu loh maksudnya. Port Ormos bagus, Port Ormos yang mana sih? Port Ormos itu sambil lulungan anjir. Seran Sunda anjir. Port Ormos tuh lagunya kayak gimana, Port Ormos? Coba linknya mana? NCS gimana? Enggak, NCS pasaran lagunya. Itu game Genshin juga di Sumeru, Port Ormos. Oh, bentar. Mati gak Nahidanya? Enggak kan? Port Ormos. Salah. Hustle and Bustle. Yang mana sih? Hustle and Bustle of Ormos itu bukan? Hustle, overdose copyright anjir. Hustle and Bustle of Ormos bukan? Bukan. Jadi ngejoki akun sampai berapa? Gak tahu. Iya betul. Ini udah diinstall ulang gak bisa juga. Apanya gak bisa, Indonesia juara. Ini Devouring Snake. Gak, Devouring Snake itu buat lagu showcase itu anjir. Aduh, mati lagi. Kurang cocok kalau buat spiral yang kalau itu buat yang kayak jangka waktunya pendek gitu loh. Maksudnya videonya pendek. Nah, itu baru cocok kalau Devouring. Moon Halo.
Unhalo lebih itu lagi enggak sih? 5000 dari RJW. Pesan, Bang. Oke, okay, thank you. Bentar ya. Sama kalau ganti angle apa aja yang mesti ganti? 811.100. Oke, okay, siap. Bentar ya. Oke, okay, siap. Bentar habis ini tunggu ini mati dulu. Ya, ini oke okay lah, ini masih oke okay lah kalau ini. Ini gue masukin masih oke okay lah, masih nyambung kalau ini. Ya karena ini lagu Genshin soalnya. Oke, ini gue masukin ya lagunya. Oke, udah ya, gue putar balik. Ntar gue refresh playlist dulu. Lubang 2 buka tanggal berapa? Tanggal 8 kalau gak salah. Tadi mana yang review? Namanya siapa tadi ya? RJW Review Raiden. Kalau mau ganti angle wing apa aja yang mesti diganti? Oke, ini udah R nyatanya. Ini pakai elektro kalau mau kalau angle wing. Ini udah bisa di-keep. Ini bagus, ini bisa di-keep enggak apa-apa. Ini oke. Nah, bentar. Ini bulu ya. Oke, bulu. Bulu goblet. Pala masih oke, bentar. 72 atau 52. Oke. Bulunya kalau bisa cari yang ada ER-nya atau attack persen sih, attack persen CDM. Karena ini kan crit rate-mu udah 75, udah 72. Berarti kan otomatis kalau ini kan nggak butuh crit rate lagi sebenarnya, 72 udah cukup lah. Nah, kalau mau ini diganti. Jadi cari yang ada energy recharge atau attack persen plus CDM-nya kira-kira seginian juga, kira-kira sekitar 20%-an gitu. Sama yang di sini. Yang di sini juga kalau bisa elektro ini pakainya. Kalau mau pakai engulfing ya ini pakai elektro. Soalnya nanti kan ER itu bakal di convert jadi attack juga dari pasifnya engulfing gitu. ER nambah engulfing lagi. Oh ya udah kalau misalkan nanti nambah ER lagi, engulfing berapa sih ER-nya? 55 ya? 50-an ya? Kalau gitu aman, berarti kalau gitu ya tinggal paling cari attack persen aja sih yang kurang-kurang, paling ya di sini nih cari attack persen. Biar attack-nya nggak terlalu turu aja gitu. Ya attack persen aja berarti prioritasmu gitu. Cobain ini nggak kena copyright, Bro Archive OS. Apa ini? Ya, gue denger dulu lah coba ya. Atau ini lagu apa katanya? Tapi ini nggak kena copyright katanya. Mutar. Enggak. Ini lirik, ini cuman instrumen doang ya, nggak ada liriknya. Kurang enak sih. Nggak ada liriknya. Kalau instrumen gini doang ngantuk anjir. Gak ada liriknya ini. Lah. Ini gak ada liriknya, kurang asik lagunya. Cry Baby coba kopium apa. Ini apa nih lagu Honkai Star Rail lagi. Ini Ahmad kirim apa nih? Paradox? Enggak. Star Rail Battle Team. Anjir, kenceng amat. Bangke amat, Ahmad. Kaget gua. Ya, lagunya dipotong ya. Lagunya dipotong, Karin. Thank you, Karin, thank you. Oke,
Ah, muter. Muter gak muter di gua. Gak ada muter kok. Gak ada yang muter, emang muter William. Dari YouTube-nya kali, orang gue hijau-hijau aja kok. Gak ada error di gue. Gak ada error koneksi. Aduh, kena lagi. Ini lagu apaan ya? Kayak familiar banget. Emang muter ya? Coba di sini siapa yang nggak muter siapa coba? Ada yang nggak muter nggak? Ini ada yang nggak muter kan nonton? Aman, udah aman. Dari YouTube-nya kali, gue hijau-hijau aja. Razuka nggak muter katanya Razuka. Razuka aman. Ini home kali. Aman-aman juga, gua nggak kenapa-kenapa internet gua. Balik lagi ke lagunya Ahmad. Tadi muter. Amit kok mau gawe. Yoi, siap. Lagunya Ahmad tadi mana ini? Lagu apaan ini, Mat? Ini cuma instrumen doang ya? Aduh, gua kurang demen sih kalau lagu instrumen doang ya. Ini apa nih? Lagi I got a Kiki, apa tuh? Nah ini masih oke, okay. Kalau ini instrumen doang masih oke okay nih. Boleh aku skip Dehya untuk menunggu Kazuha karena kurang lengkap. Iya, iya. Ini masih oke okay lah kalau ini. Tapi ntar dengerin dulu sampai habis deh. 50-20 dapat kon satu pun Bennett. Lagu rohani jangan anjir. Kalau bisa yang ada liriknya. Kalau nggak ada liriknya kurang ini. Kalau instrumen tuh biasanya agak monoton gitu ya. Jadi kayak kurang nendang aja gitu. Topi ya.
apa Utopia? Osan kayak impact yang mana? Osan kayak impact yang mana kan banyak. Bukan ini Starrel gak sih? Pohon kayak anjir mati gak tuh? Ini Starrel gak sih? Tadi tulisannya kayak Starrel deh. Wah, GG Gaming. Aku udah dari Saveria, aku nggak muncul. Yang mana? Namanya siapa? Ya kamu donatnya cuma 1000. 1000 emang nggak muncul. Kan minimal goceng kalau mau muncul. Apa lagu itu kopi kanan? Lagu itu yang mana? Bayu, Bayu. DPS ku, kamu donatnya cuma 1000 nih. Siapa namanya tadi ini kan, donasinya ini kan. Astaga. Ya ya, thank you Everlasting. Tadi kamu donatnya ini kan, ini kan. Eh, salah lagi. Ini kan. Kalau donat di bawah 1000 itu emang nggak muncul kalau di Saveria karena minimalnya itu goceng kalau nggak salah. Kalau 1000 itu dia masuknya cuman ke apa namanya ke kita doang tapi nggak masuk, nggak muncul memang begitu. Kalau main Alhaitan burst belum penuh pakai E bagusnya gimana? Berarti kurang ER itu, tambahin ER-nya lagi. ER-nya dinaikin lagi kalau itu. ER-nya kamu kurang kalau itu. DPS gua ada profil Ito sama Nilo juga perusahaan apa sih ya? Gak usah, dua-duanya gak usah. Skip aja namboy. Rift, kamu UID-nya salah itu Rift. Gue gak tau UID-nya kenapa depannya 3 ya. Ayaka, apa yang kurang silket perlu diganti gak? Gak ada, gak usah. Yelan. Oke. Okay. Yelan, udah oke tuh Yelannya tadi. Aman. Itu aja kok yang 1 hour. Enggak lah, gila ngantuk ntar. Dikunci ya, play with David. Oh maaf, sama jalan 1000. Belum penuh gimana? Gameplay skillnya gimana? Kalau belum penuh itu ARnya tambahin dulu, AR isu. Kamu fokus kejar ARnya dulu, baru kejar stat gitu. Jadi ARnya dulu yang penting. Nah baru bisa kejar stat. Dulu kejar CR, CDM, EM yang lain. AR itu lebih penting kalau di Alhaitan karena buat rotasi soalnya. Maharaja baru dapat gilded. Ya udah bagus. AR harus di-fix kalau kayak gitu. Avelingen baru saja mengirimkan. Oke, Avelingen, ntar ya habis ini ya atau habis review dulu. PS.2/garis-miring/garis-miring. Ganyu melt, oke aman. .com/garis-miring watch tanda tanya V sama dengan si tanda hubungnya chat SMA coba ini kok. Oke, lagu apa tadi tuh? Jadi buka lagi. Kenapa kamu gak share media share aja langsung? Switch vokal. Nah ini gak copyright nih harusnya. Harusnya sih. Gak ada itu, gak kritik YouTube soalnya. Coba dulu, denger dulu ya. Duh, mouse gua habis.
Wah anjir, pelan banget lagunya. Vokalnya enak tapi backsoundnya kurang enak. Biar galau bareng. Terlalu lambat temponya anjir lagunya. Ini ngapain taruh Kazuha di sini? Sekarang jadi komentator lagu. Kagak anjir. Emang lagi nyari lagu aja yang bagus buat update playlist. Karena gue masih nunggu dari si itu, si Pance kan. Pance biasanya yang nyariin. Dia ini sepuh lagu anjir. Anjir nge-lag. Review lagu. Apa yang review lagu? Ini VIP bukan? Iya VIP. Halo Waskito Adi. Iya gak apa-apa terlambat kalau. Relive lebih penting bro. Relive kalau santai. Anjir. Thank you Irumi. Aduh, Telkom loh. Tapi kok ini di remix ya Telkomnya? Aku aslinya nggak gini dah kayaknya. Tendo, koko ni ari. Iza, moera. Kiero. Apaan nih kok ada transaksi, ada tiba-tiba kirim gopay itu apa, transaksi apaan tuh? Transaksi gelap ya? Pancay biasanya hadir gak bang? Pancay, nggak tahu dia lagi sibuk kira-kira ini, nggak pernah hadir ya. Malam sih biasanya dia, kerja mungkin paginya. Lagu kampus copyright gak sih? Enggak kan? Bakirku full kok. Apa tuh? Thank you Avelion. Thank you. Tuh tadi ada yang download siapa aja ya? Gua enggak baca lagi semuanya. Bentar. Avelion tadi ya. Hah? Apaan tuh? Tiba-tiba udahan habis. Lagunya apaan? Kok belum juga diputar, udah hilang aja. Tidak udahan. Kalau mau yang videonya lebih panjang, lebih murah, donate-nya di Sosiabas, jangan di Staveria. Di Sosiabas bisa lebih murah harganya.
Sabarnya itu khusus untuk Sultan War itu anjir. Lagunya aja belum mulai anjir. Pem aja Evangelion mau di donate sama Hirumi. Wotamin letter song itu. Apa itu Wotamin? Wotamin apaan? Anjir kegocek. Wotamin itu apaan? Oh judulnya, kira apaan? Kayak vitamin aja apa? Oh betul ya, pakai apa? Cek video review gue ya. Coba Akbar, Ramadan Akbar, Tabarani. Cek video review yang udah gue bikin ya. Tolong dikasih linknya dong, William atau siapa, Rehan. Link videonya. Coba gue taruh lagi. Harusnya gue masukin tanda seru deh ya ntar. Lagu yang cepat Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul ini aja copyright anjir. Vitamin Wota katanya anjir. Ini Raiden sakit amat dah. T2 nih. Halo Amat Everywhere. Kenapa siapa sih prioritasin bang? Maksudnya prioritasin? Enggak, gak prioritasin, dua-duanya prioritas kok. Ya kalau sosiabas emang Sabtu Minggu libur, nggak bisa narik, nggak bisa ditarik. Ya tariknya jangan Sabtu Minggu lah, tariknya Senin. Lagian emang tiap hari narik kan kagak. Gyuto copyright. Gyuto emang lagu, tak Gyuto ame belakangnya anjir. Battlefield Flower kok, apa tuh Battlefield? Gak tahu bang. Gitu ntar bilangnya ame anjir. Udah tahu gua. Yang ame biar gak copyright. Mana ada gak ame, udah tahu anjir. Tiap di donate gitu anjir. Lagu awalnya enak, anak belakangnya ame. Loh kok gak kena? Oh udah. Anjir 200.000 ini C2 nih fix nih. Gak mungkin channel nih. Koiro yang Arania cover Bang Jess. Yang mana lagi itu? Copyright gak? Copyright dulu gak lagunya? Eh kok gak kena sih? Ya keburu ini dong. C1 kok, C1 sesakit ini. Rata-rata Mosawo copyright ya. Hampir semuanya sih makan. Enggak tuh aman kok, gue satu YouTube Arania. Iya linknya aja, mana linknya? Kasih link, jangan itu. Takutnya salah buka, ntar malah yang buka yang copyright lagi. Rungkat versi JP. Apa itu rungkat versi JP? Emang ada? Mah ada rungkat versi JP, maksudnya apa? Ah,
Kirim link PM. Ya, ntar malam aja udah mau beres ini gua. Habis ini kan beres sudah. Udah 2 jam soalnya. Maksud gede juga deh, C1 apa? Damage-nya composition Ganyu Melt, mending Ganyu Bennett Jin Zhongli atau Ganyu Bennett Xiangling Zhongli. Ganyu Bennett Xiangling Zhongli. Kalau musuhnya banyak, gak enak kalau gak ada shield-nya. Kalau cari musuhnya satu doang, kalau satu lebih gampang ngehindarinnya. Anjir, rungkat versi Jepang ada dong, dikirim sama si itu, si Hellstorm. Ya udah dulu lah ya, thank you guys buat live stream siang ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah support. Avelinjen baru saja mengirimkan dukungan 10.000. HTTPS. Media share aja, media share. www.youtube.com/tandatanya. Avelinjen nih. Dan HTQ3NKDBQ98. Udah disediain. Udah disediain media share, dia pakai donate lagu aja. Jester FM lama-lama iya nih. Apa ini? Aduh, lagunya ngantuk lagu lu. Gak mau media share. Ya udah, gua gak mau putar juga. Ya gua putar 10 detik ya sesuai harganya. Ya ada ya, thank you semuanya. Thank you buat teman-teman yang udah donasi ya, yang udah join membership juga, thank you. Yang udah VIP juga makasih banyak. Sampai jumpa lagi ntar malam ya. Selamat istirahat, selamat makan siang. Dadah.